Ha. So ngemai tangi ngang mai, payung ngang mai, kimbis ngang mai, semua ngang mai. Sudah kepenatan. Tu sikat tak masuk. Okay. Nah, ini member gua. Dia peminat, dia memang pemancing tekal. Pelan ada sedikit masalah, ada jalan putus. Itu adalah sungai yang kecil. Sungai ini menghubungkan sungai yang berdua kecil dan sungai yang besar. Kita akan jalan dulu. Pastinya orang juga, orang muda ni, dia sehat, dia kena jalan dulu. Yolah. Dia dah expected ataupun menjangkakan. Dia dah menjangkakan habuan agak yang boleh katakan lah dengan baldi dah. Sejuk juga kat sini. Di bawah cahaya matahari yang panas terik. Sungai mai tangi ngang mai, payung ngang mai, kimbis ngang mai, semua ngang mai. Dia cakap dalam bahasa kata lainnya, kulit dia solid. Penumpangan dia panas. Akhirnya terpaksa pakai plastik beras. Lebih kurang 100 meter lah. 100 meter atau 150 meter. Kita akan sampai ke tempat yang ditunjui. Pasang memang sedikit senyap dah. Kedengaran bunyi gaji lah. Ini gaji, mesin gaji. Ada orang, salah orang kampung cari tempatan pengantar. Member saya memang tak sabar-sabar lu. Gua cakap relax, slow-slow jalan. Tapi dia bukan main semangat, dia bawa satu bol lagi. Harap ada sedikit kajitan berlaku. Berpanas, ya kan. Sangat panas kerana sebuah hobi itu mahal baik. Inilah kayu. Kena lalu kayu ni. Oh my god. Sorry. Tak cukup modal nak beli GoPro. Kita pakai tangan lah. Ni katakan hand free. Kalau jatuh kat sungai lagi epic boy. Gua duduk dekat situ. Lepas situ panas sangat gua tak sempat.